السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من عباده الصالحين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تموتن إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ. بابا ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang sirah nabawi. Saya tadi coba mereview kembali penyampaian saya terakhir ketika di sini 3 bulan yang lalu adalah ketika saya membicarakan tentang Ya, hafara Ma'uzamzam, penggalian sumur yang hampir ada riwayat menyebutkan 300 tahun, ada riwayat yang menyebutkan 500 tahun telah tertanam. Artinya kan dulu sebenarnya Ma'uzamzam ini atau air Zamzam -zam ini pertama sekali itu adalah dari zamannya Nabi kita Ismail alaihissalam. Tapi kemudian setelah air itu muncul, lalu kemudian burung berterbangan di atas, ya sebagai pertanda bahwa di situ ada sumber air di zaman dulu, yang maka itu dikenal dengan Wadīn Begoirizizarin sebuah lembah yang memang tidak ada kehidupan, cuma batu-batuan, tidak ada air, tidak ada sumber kehidupan, ya, batang korma sebiji pun nggak ada, begitu. Maka, ketika itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim mengantarkan istrinya Hajar, ya, dengan Ismail kecil, ketika itu ditinggalkan di sebuah tempat yang memang tidak ada kehidupan. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membayangkan gimana perjuangan ibunda Siti Hajar ketika itu yang hanya dibekali satu botol minuman atau kemudian kurba. Yang terbuat dari kulit kambing yang dikeringkan lalu dijahit dengan rapat tepinya itu diisi dengan air, lalu kemudian beberapa butir korma yang dibawa dari negeri Irak. Ah itulah yang dimakan. Paling dapat berapa hari, sedangkan kebutuhan terus berjalan yang pada akhirnya sampailah pada puncaknya. Nggak ada lagi yang mau dimakan. Akhirnya, ibunda Siti Hajar berlari-lari kanan dan ke kiri yang kita kenal dengan lari-lari kecil sopa dan marwah. Itu kenapa lari-lari kecil? Karena memang yang lari-lari ibunda kita yaitu Siti Hajar. Kalau yang lari itu laki-laki zaman itu mungkin larinya sekarang ini orang nggak sanggup Bapak Ibu. Kita yang kadang-kadang laki-laki kalau berangkat sopa marwah Bapak Ibu kalau umroh ya kita bisa merasakan itu. Gimana lelahnya antara Sopa dan Marwah itu bolak-balik. Tapi saya malah salut. Saya lihat ketika kita berangkat ibadah umroh itu sebenarnya bukan soal tua atau mudanya. Tapi soal niatnya juga berpengaruh. Saya jumpa sama nenek-nenek waktu di Mekah dulu itu. Yang usianya ya hampir 60 tahun lebih. Tapi Masya Allah Ketika lari-lari kecil itu melaksanaan umroh itu dengan izin Allah. Kelihatan ringan, gampang, selesai. Ada yang kelihatan muda, eh. Malah kelihatan ngos-ngosannya lebih banyak gitu loh. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah lari-lari. Sampai kemudian setelah lari sopa marwah, lari sopa marwa. muncrat air. Nah air itulah yang kemudian diambil oleh suku jurum. Um. Suku jurum um ini adalah dari negeri Yaman yang kebetulan melintas mereka berencana menuju negeri Syam tapi saat mereka melintas ternyata jumpa jumpa apa jumpa dengan Hajar dan Ismail yang ketika itu lagi berdua nggak ada orang tapi ada air maka mereka ikut ajak kongsi sampai bertahun-tahun ratusan tahun sampailah muncul zamannya datang Khuzaa. Khuzaa inilah yang kemudian berperang dengan suku Jurhum yang tadi kongsi dengan Ibunda Hajar dan Ismail. Karena itu perang dan dimenangkan oleh Khuzaa yang pendatang, maka orang-orang asli yang pertama sekali datang mampir dari Yaman itu mereka pun akhirnya mengubur sumur itu. Lama bertahun-tahun suku Khuza'ah yang menguasai kota Makkah sampailah pada akhirnya Bapak Ibu di zamannya datuknya Nabi Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib kemudian bermimpi itulah yang kita bahas bulan yang berapa bulan yang lalu. Setelah mimpi itulah baru kemudian jumpa kembali ma'u -zam, zam itu, air itu. Setelah jumpa air itu, maka kisah selanjutnya adalah Abdul Muthalib pun diangkat menjadi raja. Jadi saya lupa menceritakan bulan yang lalu, rupanya ketika zaman Abdul Muthalib mimpi itu, beliau punya anak cuma satu. Jadi anak beliau cuma satu waktu itu. Orang Arab terkenal dengan kalau dia misalnya punya anak, anaknya itu cuma dua. Satu sebagai tamengnya yang kedua sebagai tempat untuk melanjutkan perjuangannya. Karena zaman dulu ya masa Arab Jahiliyah terkenal dengan zaman yang sering perang. Makanya ada bulan haram, betul ya? Bulan Rajab kan nggak boleh perang tuh. Julkoda, Julhidja, Muharram. Kenapa ada bulan itu? Karena zaman itu orang-orang Arab sudah sepakat kalau bulannya bulan haram Memang nggak boleh berperang bagi mereka pantang. Misal nih, saya membunuh seseorang, anaknya dendam kepada saya, nggak boleh perang ketika masuk bulan Rajab. Itu menjadi aib terburuk sepanjang sejarah bagi orang-orang di sana. Sebab kenapa? Mereka terbiasa dengan perang, tapi nanti ketika bulan itu berlalu, mak lanjut lagi Sedendam-dendamnya, kalau bulan Rajab, berhenti. Kita ini aja, orang Indonesia ini. Gak tahu bulan, gak tahu hari, gak tahu waktu. Kalau udah benci, la ilaha illallah. Kapan jumpa, tetap melotot matanya. Bulan puasa pun kadang-kadang, puasa bareng-bareng berdua. Kalau memang lagi esmosi, lagi marah, gak peduli. Orang Arab, Bapak Ibu, semarak-marahnya memang ngeri tapi ketika bulan haram ya mereka itu berhenti marahnya gitu jadi karena ini Abdul Muthalib punya anak cuma satu maka bapak ibu dia pun berniat menambah anak akhirnya nikah lagi dan orang Arab biasa pak nikah lagi zaman dulu kan pak nggak ada belum datang syariat Islam jadi istri orang biasa bahkan dalam kitab Bulughul Maram itu ada istrinya itu sepuluh Datang kepada Nabi, ya Rasul, ada apa? Istri saya sepuluh, saya mau masuk Islam, gimana? Kata Nabi, ikhtar Arbaan, pilih empat, wafarik, sa'iruhuna enam lagi terserah, mau kemanain gitu. Sekarang, Pak, istri satu aja kadang-kadang ribut, ya, oh, pakai program KB gitu. Belum lagi istri dua, padahal kalau ditanya semua laki-laki, kalau semua laki-laki ditanya, pengen gak nambah istri. Halo? <laughs> Saya nanya serius ini Pak. Kalau kita tanya kita nih laki-laki. Pengen nggak Pak nambah istri? Kenapa jawabannya tersiksa, tersiksa kayak gini? <laughs> Ustaz Yasri, pengen nambah istri Pak Imam? Gimana? Jangan. Enggak, kalau diboleh. mau nggak nambah istri? <laughs> Enggak, kalau boleh nih. Kalau boleh. Tapi jujur aja, kalau boleh ya kan, dibolehkan istri, gak ada masalah. Cuma kan yang jadi masalah ini, Al-Quran boleh kan di rumah lebih galak dari Qurannya gitu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Tapi Masya Allah, orang-orang Arab yang biasa pak. Pak Mak di luar itu mungkin dah heboh kan. Apa pembahasan ke situ Ustaz gue Bapak ibu yang dimuliakan Allah, itulah. Sampai kemudian Abdul Muthalib itu punya anak, Enam orang perempuan, sepuluh orang laki-laki, dan yang luar biasanya, dulu Abdul Muthalib itu bernazar, "Kalau anak saya lebih dari sepuluh, maka saya sembeli satu." Itu makanya Abdul Abdullah, ayahnya Nabi, dulu kan pernah disembeli. Jadi kisahnya itu ada, kisah Zikrul, apa sih di sini? kisah penyembelihan ya kisah penyembelihan Nazar Abdul Muthalib Zabaha Walad saat menyembelih anaknya. Jadi ada kisahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu, saya pada kesempatan kali ini enggak kayak biasanya. Biasanya saya kan agak lama. Ini saya mohon izin tidak tidak sampai kita 18 menit karena saya izin mau kerumbe juga. Tapi saya nitip ini Mas bawa aja sini, satu aja, satu aja contoh aja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sengaja sekarang ini menebarkan kitab Sirah Nabawiyah. Ini Bapak Ibu yang bahasa Arabnya, ini yang bahasa Indonesianya yang ditulis oleh Syekh Rahman Al Mubarak Puri. Saya kan di sini kajian saya sejarah. Saya mau tidak maksakan Bapak Ibu supaya paham sejarah. Tapi saya hanya mengingatkan, alangkah baiknya cerita-cerita Nabi, kisah-kisah hidup Nabi kita ketahui. Sebab, kenapa? Karena Nabi kita adalah Nabi Muhammad, dan kita banyak mengambil contoh dari kehidupan beliau. Saya aja, Bapak Ibu, sebagai ustadz, kawan-kawan saya ustadz sering saya sampaikan bahwa kalian kalau jadi ustadz harus menguasai sirah Nabawi. Sebab, kenapa yang kalian ceramahkan dalam setiap hari pasti tentang Nabi? Dan Bapak Ibu, masya Allah kitab Sirah An Nabawiyah ini sengaja saya bawa kultum zuhur ini bagi bapak ibu yang berminat nanti bapak ibu bisa ambil boleh diambil hari ini terserah bapak ibu bayarnya kapan tapi kalau nggak dibayar saya doain mati mendadak Yalah ini buku-buku orang ya kan saya cuma bawanya aja jadi nanti kalau mau ini impaknya 200.000 ribu ya kalau mau impaknya 200.000 ribu kalau nggak mau beli saja sendiri cari sendiri nanti foto ya gampang kok bagi kita nggak ada yang sulit kalau ngambil dari saya berarti bapak ibu sama dengan membantu rumah Quran saya kebetulan saya buka rumah Quran ada tiga baru dua yang selesai insya Allah yang ketiga nanti di Kuala pertama rumah Quran saya hibahkan tanah saya ada di Lubuk Sakan. Yang kedua saya kontrak rumah di depan rumah saya satu tahun. Kemudian yang ketiga rencana saya mau nyari rumah di Kuala. Mohon doanya mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kemudian bisa membina dan mengkader anak-anak sehingga paham tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.